banyak yang ketangkap. Nah sekarang kita akan membiarkan seperti itu apa tidak? Ada tiga cara kalau kita tidak mau membiarkan itu. Satu, makmurkan rakyat Indonesia. Makmurkan. Kalau sudah makmur, nggak akan ada itu. Pertanyaannya, berapa lama? Saya jawab, 100 tahun belum tentu makmur. Mengapa harus makmur? Kita lihat Orang yang tinggal di Menteng, tinggal di Kebayoran Baru, di Jakarta, atau yang tinggal di komplek-komplek elit -komplek di Kota Palembang, pasti tidak didatangi oleh utusan calon untuk meminta KTP, meminta ada berapa hak pilih di sini, kemudian tuan rumah mengeluarkan kopi KTP, kopi KK, kemudian yang datang ngasih amplop. Tidak mungkin hanya akan datang kepada orang-orang yang dianggap orang mampu. Jadi mampukan dulu, sejahterakan dulu rakyat. Itu bisa, tapi lama, 100 tahun belum tentu. Yang kedua, tegakkan hukum. Undang-undang tentang korupsi masih berlaku. Suap pembelian suara itu korupsi. Nangkapnya gampang. Tetapi pertanyaannya apakah akan kita tangkap? Kenapa dalam suap-menyuap yang memberi dan menerima itu harus sama hukumannya? Nah, rakyatnya ada yang menerima tiga amplop, ada yang empat amplop, gitu ya. Kalau misalnya pilgub ada tiga calon gubernur, mungkin tiga tiganya dia terima duitnya. Nah sekarang yang nerima jelas, yang memberi jelas, buktinya jelas, tinggal diproses. Undang-undangnya jelas. Pertanyaannya seberapa luas penjara harus kita siapkan, seberapa banyak aparat untuk menyidiknya, dan hak pengadilan yang harus kita siapkan. Ini berarti it is impossible. Karena sudah parah. Yang ketiga, rubah sistemnya. Banyak yang tidak setuju kalau sistemnya dirubah. Apa? Undang-undang pemilu atau undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dirubah. Balik ke model lama. Bahwa gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya tidak dipilih oleh rakyat dipilih oleh dewan. Timbul pertanyaan, akan korupsi nanti dewannya? Kemungkinan ya, tetapi ruangnya lebih kecil. Kemudian peran partai politik itu akan akan betul gitu kan? Karena apa? Pemilu itu dalam undang-undang yang ikut pemilu itu parpol. Kemudian partai akan menyiapkan kadernya. Kalau sekarang tidak, orang perguruan tinggi seperti ibu profesor, beliau ahli politik, wartawan pinter-pinter. Kalau ditanya, nyalek nggak? Atau ikut pilkada nggak? Nggak. Kenapa? Nggak punya duit jawabannya. Pasti itu. Ini harus disuarakan. Siapa yang paling mujarab bersuara itu adalah Anda yang hadir di ruangan ini. Bukan yang di DPR sana. Yang di DPR sana tergantung suara yang ada di sini. Baik kalau rakyat melalui medsos, podcast, WA, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Anda melalui media-media konvensional. Silakan suarakan itu kalau kita ingin berubah. Mudah-mudahan terjadi perubahan. Anas, yang kita harapkan dari figur pemimpin kita di yang mendatang yang sudah tinggal beberapa bulan lagi eh, tentu saja Komunikasi politik yang ditunggu adalah komunikasi politik yang memberikan pencerahan kepada masyarakatnya, agar nanti, kalau memilih, tidak salah pilih seperti itu. Dan kalau membranding diri, para calon-calon yang sudah diumumkan, saya mendengar baru ada dua grup, ya, dua kelompok. Yang pertama adalah uh, semuanya adalah mantan-mantan dari pemimpin daerah dan juga yang satunya lagi juga mantan pemimpin daerah dua-duanya tadi bersatu kemudian menjadi uh, one to one gitu ya harus dimiliki oleh pemimpin di Sumatera Selatan itu karena Sumatera Selatan ini luas sekali kalau kita mau ke Lubuk Linggau itu lama ya mau ke Pagar Alam lama uh, kalau naik pesawat pun kadang-kadang ada ya Pak ya pesawatnya kadang-kadang tidak ada jadi yang tadinya mungkin pemimpin kita itu dari daerah, dari kabupaten, bagaimana mereka harus menguasai, tentu saja berpikirnya harus dirubah. Yang tadinya berpikir lokal dalam kabupaten harus berpikir secara sumsel, dan disitulah diperlukan komunikasi politik. Jadi, komunikasi itu membicarakan tentang politik-politik yang akan dia sampaikan dari calonnya kepada eh, masyarakatnya agar lebih paham dan lebih berharap banyak bahwa nantinya akan terjadi perubahan. Nah, pimpinan-pimpinan yang seperti ini tentu saja harus dirubah mindsetnya terlebih dahulu, yang tadinya berpikir lokal harus berpikir belum nasional ya Pak Susno tetapi berpikir secara Sumsel. Jadi Sumsel itu banyak sekali kabupatennya dan tidak harus nanti berpikir karena saya dari Pagar Alam maka saya harus membangun Pagar Alam terlebih dahulu. Tidak seperti itu. Jadi semuanya harus terbagi rata. Dan kalau lawan saya itu ternyata dari Komering. Komeringnya nanti saja jalannya diperbaiki atau Uh, saya yang penting saya menurunkan orang-orang pagar alam, seperti itu dan itu adalah secara psikologis memang benar bahwa siapa saya, saya memiliki power, maka saya akan akan memperlihatkan bahwa saya adalah power dari daerah ini, ini terjadi lagi maka uh, Pak Gubernur ini harus merubah cara mindsetnya lalu uh, setelah menjadi gubernur tentu saja cita-cita pertamanya yang pertama adalah banyak uang atau banyak duit seperti kata Pak Suno tadi dengan cara dia harus bernetworking dan punya persuasion komunikasi dengan orang-orang pusat. Nah, bagaimana kita orang Palembang itu memajukan Sumatera Selatan dengan mengambil dana yang ada di pusat? dan kita bagikan atau kita bangun untuk negara kita atau wilayah. Jadi banyak sekali orang Sumatera Selatan mengapa tidak membangun negara membangun wilayahnya dengan cara-cara berkomunikasi. Jadi negosiasi itu diperlukan sekali negosiasi politik kepada lembaga yang memegang uang di atas, yang memegang uang di pusat. Dan komunikasi itu biasanya dengan berbagai banyak cara. Biasanya, dan itu adalah pengalaman-pengalaman. Oleh karena itu, kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi harus berjaringan atau bernetworking. Nah, bernetworking itu kepada siapa saja, bukan hanya kepada pejabat yang ada di Jakarta, tapi seluruh yang ada di Sumatera Selatan ini, karena belum tentu A itu tidak berguna bagi kita, tetapi semuanya akan berguna. Lalu, setelah... Memiliki networking dan nego yang tinggi, jadi belajar bernegosiasi yang kita lakukan untuk membawa nama Sumsel. Itu untuk apa? Nanti uangnya adalah membahagiakan masyarakat Sumsel. Kita akan sangat senang sekali kalau mau ke pagar alam itu mudah, kemudian mau ke Batu Raja itu mudah, mau ke mana-mana di Sumatera Selatan. Ini senang selama ini, tentu saja. Masih agak kurang, ya. Masih agak kurang, tapi itu tidak harus kita e, menjadi berkecil hati, dan itu bisa dirubah. Kemudian, e, ternyata apa yang akan ditinggalkan, kita tahu ada beberapa gubernur yang sudah kita lalui. Gubernur itu memang seharusnya harus memberikan e, memori ataupun monumental yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Kalau e, kita berjalan di jalan-jalan yang ada di Sumatera Selatan itu tentu saja banyak lubangnya ya dan nanti ditambalnya agak lama. Kemudian juga kalau ada teman-teman dari luar negeri bilang wah katanya di Palembang ini mobilnya pasti kuat-kuat ya karena banyak lubangnya. Kalau di negara kita pasti sudah hancur gitu. E, itu hanya satu contoh saja itu harus membahagiakan masyarakatnya, mensejahterakannya, dan tidak menyusahkan. Jadi yang sudah ada itu diteruskan adalah apa yang kita hadapi sehari-hari itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Pak Nasir dan. Jadi ini baru pemanasan, baru dua narasumber, masih kita simpan satu lagi, dan mungkin nanti akan lebih panas lagi nanti di sesi tanah jawab. Jadi dari materi prop tadi mungkin saya sudah bikin pantun, kayaknya nyambung nih. Jadi dua narasumber itu kan bicaranya makmur. Jadi saya sudah bikin pantunnya begini, telur bulat enak disemur, dimasak pagi di sudut dapur. Bentar lagi kita pilih gubernur, janganlah lupa yang bisa bikin makmur. Nah, dia 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 kan. dia. ini masih ada satu lagi pantun ini Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan media sekalian, ada beberapa hal saja mungkin yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Yang pertama, kami terinspirasi menanggapi Pak Susno tadi mengenai sistem pemilu, bahwa kita harus sepakat pemilu 2024 adalah pemilu yang paling bobrok sepanjang sejarah reformasi. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ini dari hulu sampai ke hilirnya, banyak sekali problem dan masalah yang selalu saya soroti adalah seleksi. Nah, ini kita bicara hulunya: seleksi mulai dari perangkat KPU sampai ke perangkatnya, Bawaslu sampai ke perangkatnya. Ini sudah uh, syarat kental dengan sistem kalau saya sebut ijon pak sistem ijon artinya siapa cukong di belakang maka bisa masuk menjadi penyelenggara salah satu fenomena yang paling kelihatan adalah mohon maaf tim seleksinya berawal lagi dari ke belakang lagi tim seleksinya ini sudah nama-nama yang mohon maaf kalau tim seleksinya ada nama Prof Isna misalnya masih keren ya, tapi tim seleksinya, kata kita browsing di Google, nggak tahu siapa ini. orang ini, asal S2, asal S3, bisa menjadi ketua tim seleksi. Malah saya punya teman di sini, yang diajak bicara pemilu pun nggak pernah mau, tapi tiba-tiba seleksi Bawaslu jadi ketua. Iya. Oh, ini sampai ke tingkat yang paling bawah. Ada nilai. Oh, untuk jadi PPK sekian. 5 juta, 10 juta. Oh, ini di daerah lain di kabupaten mungkin lebih lebih murah. Nah, ini. Jadi nah, ketika memang sistem dan penyelenggaranya sudah seperti ini, ya artinya kita tidak bisa berharap banyak aturan dan regulasi berlaku. Kalau dari segi aturan sudah jelas Masa kampanye Sembako pun tidak boleh Sembilan bahan pokok Beras, gula, minyak, garam Ya garam tidak kata yang ngasih garam, siraman garam nah, Tetapi ya itu tadi semua melakukan Tidak tahu Pak Nopran, nginjuk beras juga tidak? Kan waktu itu <laughs> Ngejek duit, nah lebih parah lagi Ya tapi itulah sistem kita walaupun nginjak duit, belum tentu 25% timbul suaranya dibudikan benar, itu fenomena pak, jangan harap kita butuh suara 5 ribu nginjak siraman 10 ribu, benar tak Pak Nopran jadi itu tadi masyarakatnya melok rusak pula. masyarakat melok usak, ikut rusak ya artinya pemilu paling bobok ya seperti ini kalau dari segi regulasi sistem dan aturan saya melihat sudah cukup memadai aturan-aturannya tetapi sampai saat ini rasanya belum ada yang terpidana karena money politik nah jadi ada semacam degradasi degradasi yang saya maksud uh, marketing politiknya kemasan politiknya pilgub kita bicara pilgub ini kalau sistem kalau marketing uh, bisnis masih menggunakan pola 1.0 masih pola siapa saya bukan produk make masih menggunakan pola identitas maka itu minggu minggu dalam seminggu ini kan heboh masalah uh, tim tim Pak Susno ya mesuk Pak Alex Nudin. Oh. Apa? Iya, Mawadi dan Hando. Tidak izin. Ida, nah, Komunikasi. maka saya komentar langsung. Jika ada statement dimuat oleh Pak Agus juga, tidak ada yang salah dengan membesuk itu dan tidak ada yang istimewa. Karena ya saya sampai sekarang artinya dengan uh, Pak Alex ya mungkin satu-satunya yang di luar keluarga yang yang masih sangat uh, dekat, sangat berpengaruh ya. Uh, bahwa yang memusuh itu pun banyak. Kemarin waktu masih masih ada almarhum Pak Cahyo Komolo sebagai Menteri. Nah, saya pikir hanya media online saja ada 404. Rupanya di Instagram juga ada. Hah? 404. Iya, ada 404-nya. Pas dilihat lagi kan nggak ada kan foto itu? Hilang, dihapus ya. Ini ada temuan baru lagi di 2024. Hah? 404 iya, 404 medsos. Masih menggunakan identitas-identitas kelompok. Apa? hari ini ya mungkin termasuk pas Suno kemarin kan mungkin jurai bersama bersatu mendukung ya. betul kan ya. besoknya ada lagi jurai bersama bersatu mendukung yang lain iya ya. ya apapun itu kan apapun itu kita melihat dari sisi dari sisi ya. Uh, apa ya ketidak kreatifan tim ya. tim masih seperti itu, masih seperti itu. Kenapa tidak kita beralih ke uh, marketing uh, 2.0 misalnya. Artinya posisi positioning. Seperti apa? Contoh nyata, uh, Prabowo salah satu faktor kemenangan adalah yang yang mungkin kalaupun uh, usia pemilih ini di, dimajukan menjadi 14 15 12 tahun dia pasti menang akan memberikan makan siang gratis bagi anak usia sekolah ini mungkin sangat sepele sepele tetapi ini sangat uh, melekat di hati emak-emak di hati anak-anak uh, kalau bapak-bapak ya tak perlu lah kira itu uh, saya lebih menyoroti bahwa Para kandidat saat ini yang bermunculan belum ada yang memberikan gagasan-gagasan nyata. Saya belum tahu tagline nya Pak Herman Deru. Tapi kalau tagline nya mahal <tuh> Sumsel bangkit untuk semua. Benar pak. Bangkit untuk semua. Nah, sumsel bangkit untuk semua. Tetapi menterjemahkan bangkit itu kan kita masih bingung ada lagi Ibu Holda uh, Sumsel Hijau nah tambah tambah ngerti lagi kita Pak merah. Hah? Enggak merah. Enggak merah. Enggak merah. <coughs> jadi maksud saya kalaupun ada di sini tim-tim ya silakanlah hatinya disampaikan bahwa di era 4.0 saat ini masyarakat membutuhkan uh, membutuhkan apa ya sebuah gagasan yang real walaupun itu bersifat sangat sederhana saya mencoba diskusi dengan beberapa calon wali kota Palembang coba beri gagasan yang sangat sederhana seluruh parkir di Palembang gratis kecuali mall saya rasa itu bisa menjadi sebuah eh, nilai yang bisa melekat di hati masyarakat buang sampah eh, apa mobil sampah itu gratis kan bayar kita di komplek-komplek di mana 30 50 ribu sebulan nah hal-hal sederhana ini yang mesti di dijadikan sebagai sebuah gagasan untuk menghindari yang terjadinya me, me, bukan menghindari tapi mungkin bahasanya meminimalisir money politik me, uh, meminimalisir terjadinya money politik <kuh> mungkin itu saja pengantar dari kami sekedar uh, pengantar diskusi saja Eh, mohon maaf segala kekurangan ya, kondisi juga batuk batuk pak nasir kami silakan ke